Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zona Ukhuwah, terima kasih sudah kembali menonton ke channel ini. Kali ini saya berada di Makam Ronggolawe, yaitu tepatnya di Kabupaten Tuban. Bagaimana kisah Ronggolawe? Mari kita ikuti sejarahnya bersama-sama. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dikisahkan dalam riwayat, Ronggolawe merupakan salah satu pengikut setia Raden Wijaya yang turut merintis pendirian Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Selain beberapa tokoh penting lainnya seperti Arya Wiraraja, Nambi, Kebo Anabrang, juga Lembu Sora. Ronggolawe adalah salah satu putra Arya Wiraraja, Bupati Sumenep, di Pulau Madura. Selain itu, Ronggolawe juga berkerabat dengan Lembu Sora, yang tidak lain adalah pamannya. Tiga orang yang ditetapkan sejak jalinan keluarga ini, mengabdi di era Majapahit Raja pertama, yaitu Raden Wijaya, atau Kertarajasa Jayawardhana, yaitu pada tahun 1293 sampai tahun 1309. Tak lama setelah Majapahit berdiri, tepatnya tanggal 12 November tahun 1293, Raden Wijaya menunjuk Ronggolawe sebagai Adipati Tuban, wilayah taklukan Majapahit di pesisir pantai utara. Namun, keputusan raja tersebut tidak memuaskan Ronggolawe. Ia merasa harus mendapatkan posisi yang lebih baik. Kekesalan Ronggolawe semakin memuncak, karena Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai Rakrian Pati, atau Perdana Menteri. Rakrian Pati
adalah jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit di bawah raja. Menurut Ronggolawe, jabatan Rakrian Pati lebih pantas disandang oleh Lembu Sora, pamannya. Lembu Sora bagi Ronggolawe jauh lebih berjasa daripada Nambi dalam perjuangan Kerajaan Majapahit. Namun, Lembu Sora ternyata memilih patuh atas kebijakan raja. Ia juga menasihati Ronggolawe agar memohon maaf kepada Raden Wijaya. Akan tetapi, Ronggolawe tidak mau dan memilih kembali ke Tuban. Ronggolawe adalah seorang yang berjasa atas berdirinya Majapahit. Atas jasanya tersebut, Ronggolawe diberi hadiah berupa wilayah di Tuban. Menurut R. Suparmo, di dalam bukunya Catatan Sejarah 700 Tahun Tuban, makam tersebut berisi makam beberapa orang penting, yaitu Raden Aryo Ronggolawe, Raden Aryo Sirolawe, Raden Aryo Sirowenang, Raden Aryo Leno, Raden Aryo Panular atau Aryo Dikoro, Raden Aryo Tejo, Raden Ayu Aryo Tejo, Nyai Ageng Manila atau Ibunda Sunan Bonang, Nyai Ageng Rondo Kuto atau Saudara Sunan Bonang Tunggal Bapa, Kiai Ageng Ngadusi, Nyai Ageng Marwati, Nyai Ageng Gusniyah, Nyai Ageng Wanapala, dan Nyai Ageng Batulare. Oke, pemirsa. Demikian tadi sejarah tentang Hyu Ronggolawe. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.